sampean. Cuma tiga. Yang pertama yang paling banyak sholat, yang kedua surat Al-Baqarah, yang terakhir 286, yang ketiga pengampunan semua dosa diampuni kecuali syirik atau kafir, gak sholat. Ini diam, gak diampuni dosa, tapi semua sholat sih alhamdulillah diampuni kesalahan ini. Ini kita tentunya sumpah, tapi sampai doa akhirat. Bukan ngancam dong yang gini, Quran sih ngomong dari sepengang buah. Nah, buah ngomong gak percaya bahaya ya. Apa yang dicabur sih bu? Gak percaya ya ngomong dari pasar. Nah pasar gak dalil, kebuk uang. Nah pasar ya, pingin udah kakak, tak tunggu deh, ayo seneng ya. Oh no, ditunggu gak sadim nyang, senengnya jerakan nih. Ya, pada di delok, kok saya ini mati kabe padahal ini. Dukurnya apa ini sore ya, ini bosok kabe, apa aku ini. Tapi gak apa-apa yang resiko mengucapkan, ini muka resiko Rasulullah, ini pengalaman. Nih, ini bukan ancaman, nang dunia sumpah stres, main setan dongkak, tapi di akhirat dilebaran nama sakor. Masya Allah. Al-Mudathir, surat 42 sampai 43. Al-Mudathir, surat 74. Ayat 42 dan 43. Ini setan buatan ini. Ngaji juga gue ya, silingi gue santai. Masuk ilmu, tapi memasukkan ilmu ini berat memang. Ketemu? Sebelah kiri bawah. Termusap jenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalakakum fi saqor. Qalu lam nakum minal musallin. Tentang keadaan salah, 42, Al-Mudathir. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, betul ya? Masalakakum fi Saqor qalu lam nakum minal musallin. Gak tahu sholat, orang sholat dibenci, dirasani, dicaci maki, digunem, diomeli, taman nemu nih taban. Sama tuh sakor nih pak. Tak jelas nggak ya? Sakor itu nek ono geni sampai lebur no kayu amblas aja ini. Ojo kayu, waktu amblas. Jangan batu besi amblas. Hancur lebur, bertulang tak lebur, hancur. Gak anu. Ini penjelasan juga Al-Mudathir ayat 27 sampai 28. Atas, bagian kiri atas. Termusap jenengan. Tetap Al-Mudathir ayatnya 27 sampai 28. Jelaskan di sakor ini. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma sakor. La tubqi wa la tadzar. Lawwahatul lil bashar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqor itu? Ya, Saqor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Oh, ini. Jangankan kayu, besi, batu, apapun yang kuat akan hancur lebur. Niki pak, buatan ancaman pak. Mau sampai tak ada nih. Pak Haryono, saya ditanya, Pak Haryono sampai kok iso melalui YouTube? Kok iso gitu nih ngomong-ngomong? Tak warna gini, cuma situ amalan, aku tobat. Jogo sholat imam waktu berjamaah. Ikut dong Pak. Sampai yang pintar ketika aku, dulunya korat, ya kan? Mantan preman, dituntun di kiai, ustaz, sakit terbalik, 100 gajah. Nuturi ustaz dan kiai. Ini Pak Mutin. Kenapa? Jogon sholat. Jadi apa? Sampai atasnya bangun sama gede kaya gak sembahnya. Atasnya motor anyarnya dilapi doa. Orang ada gak tau takut. Apa mana di rumah anu? Apa mana di macam-macam? Nih. Lo pesen kalian jenengan. Jangan sampai ninggal kacang. Apapun boleh sampai. Saya itu. Pesen gue niku. Ini ke Saqor pak. Menghancurkan. Lagi di tafsir di surat An-Nisa ayat 56. Surat keempat ayat 56 sebelah kanan tengah. Tapi bisa menjadi dengar. Tadi menjadi biar tahu.
ojo sampai ninggalkan sholat dari apapun. Anisa surat keempat ayat 56 sebelah kanan tengah. Ayat 56. Jangan sampai ninggal sholat. 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama najidat juluduhum ba'dalnau juludan gairu aliyadukul azab inna wakana azizan hakimah. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okay. Ini kita menempak, saya bayangkan. Saya kan bayangkan. Biasanya nek budi sampean tuku petik, tuku ayam nggih Pak Adono waktu sedekah bumi atau kol siapa itu setiap kampung, satu kelurahan bakar ayam. Bayangkan ayam dibakar, kulitnya yang gosong diganti baru lagi. Ini dalilnya, tafsirnya. Ya Allah, ora belum sate gak apa gak wedi ya. Apa yang sih? Quran kan cerita. Iya. Quran kok cerita ya Quran. Nek sampean gak ngerti Quran, sampean ojo-ojo ora mate wae. Saestu. Bayangkan jenengan kalau istri jenengan membakar ayam, dibakar, diwolak-walik gosong. Dibakar mari kan Allah. Fresh, seger mari. Dibakar mari gosong mari. Dadi aspak gosong mari, seger mari. Lalu pesanku, hai Bu Naya. Dadi apa ya wakmu? Ayah gak kepengen tak pondok nang tak sekolah kuliah dhuwur-dhuwur. Nyambut gawe gaji miliaran terus nek gak salat aduh. Kamu tujuan hidupmu salah, bukan anak soleh, tapi anak salah. Tak juga no. Ya Bu Naya, hei Royhan, jenengan sudah sunat, jaga salat imam waktu berjamaah. Istri ke makan, ojo tinggal. Ye, halo, Royhan. Ini Royhan. Hah? Oke, alhamdulillah. Di depan, alhamdulillah. Pak, Bu, bisa, pulau niki. Malam lintang dunia kita. Kalau ini ketemu pertemuan Pak Haryono, ketemu bandar narkoba, ketemu lonti, ketemu bandar togel, ketemu totoan boro. Ya Allah, pertemuan ini kompleks Pak Haryono. Ketemu dukun bisa. Ya itu baku ya, soalnya. Gak tau nenyang tapi ya. Ketemu burel, tukang pijat. Ya maafin ya apa Pak Haryono. Aku nyadar dong. Cuma aku ini. Jelok di tubuh. Sama Pak Buah sebenarnya. Tak mau nonton. Masih gak mentar aku. Nih, Pak Ali. Aku sering nantung api di Pak Ali. Tapi ojo teriga. Pak Buah sering nantung api. Kedodongan jawa. Sing utang aku. Tak bebas loh. Pokoknya utang aku. Gak nyawa ojo balik. Oke Pak. Saya itu ngomong. Mbak meja kalau saya ngomong. Pura-pura tuh api jadi utang bagus sampai satu second. Tapi tak ikhlas loh. Apapun yang balik mana tadi, tapi nek aku gak balik tobat, ikhlas, iya, iya. Saat dalam kenapa? Corona, aku gak balik, aku gak juga nopo, aku juga balik. Tapi nek aku ngomong nopo juga kan, Pak, ya gak enak, Pak. Mulanya udah awal itu ya, ya butuh apa ya? Butuh apa sih? Butuh permainan, butuh mancing, ya, mancing skill, skill yang indah. Gak mau tusuk, halo, ngerokok. Ya selama lembut, yang ini kan aku keras gak apa-apa. Sambil-sambil perlu dikumbak serat. Dari mulai kan tukang pijet dosa ngerokok. Wah, diusah awal sampai ya. Sambil ini tinggal kita. Tapi tak lorong kan gak apa-apa. Kalau kita habis, mereka ojaman kita, sebab gak tahu kita. Nih, ya Allah, temen Pak, kalau ini ditemukan bisa korak-korak tuh. Temen, tapi mereka apa dengar aku. Soalnya apa? Aku lihat dodol itu di GP, aku gak ngamuk. Wis sing mau ngonoe. Saes to, Pak. Mulane ora-ora iki gampang ya. Kena duwe lah. Jin, setan jaman sekarang butuh duwe. Bukan kebakaran menyan. Jadi ingin dak nyalok nang wong itu butuh modal, Pak. No, kula ngomong.
saya yang buka kitabnya, jenengan yang buka dompetnya, atau jenengan yang bisa miliknya. Kan enak kalau mungkin nih. Nanti dakwah cuma ngomong dok, buka kitab dok, kalau simpan dompet gak jalan pak, ini gak jalan, mau vitamin. Ngantuk sampean, wah gak bus dok ustaz nih. Nih pak, alhamdulillah, sholat, ini pun dibawa. Jadi orang yang tidak sholat di dunia akan diberikan maisyatan dongkat, orang yang sempit, sumpah, stres, galau, gak akan keluar, doa akhirat diobong dan ngerokok, sakon. Ya Allah, untuk bilang jadi gak? Tapi orang tapi ini, tiang yang purun sholat, purun mengimani Isra Mi'raj dan meyakini oleh-oleh Rasulullah yaitu sholat, diberikan hidup hayatan thayyibah. Urip sing apik, sing enak, mutmainah. Masih ora tambah iso mangan. Masih gak nyupit, dodol bensin iso mangan. Masih dodol kolak kates borongan iso mangan. Nggih. Wis tak syukuri ae Pak Beman nggih. Masih sudah motor alam teko iso mangan. Mangan tok mbuh iki liyane. Nggih. Nah, sing aneh-aneh sing gak iso sing biaya hidup mahal ya itu. Nggih. Kita buka dalilnya di surat An-Nahl ayat 97. Sebelah kiri bagian tengah. Dan Musa jenengan. Ayat 97. An-Nahl surat 16 ayat 97. Sampean nang pasar buka dalil. Nah, seragam. Wong lu kok ora kejine. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajzinnahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini tadi subhanallah hayatan thayyibah. Napa yang lebih baik urip sing enak tetep ajeng pak. Jadi gak neko-neko tonggo duwe iki alhamdulillah. Karena Allah hati dijaga, kholbun yang salim, hati yang hanif, mutah tohirin, bersih dan iri dengki jahat dan lain-lain. Temen, tiang niku nggih Pak Aryono nggih. Jenengan kenal kula, alhamdulillah sering ngutangi kula. Meskipun kula niki nggih tahu tak dungano orang-orang yang dekat dengan saya, orang yang mendukung dakwah saya doakan ya Allah gantilah yudhaifu liman yasha, bukan 10-700 tapi yudhaifu liman yasha, ya Allah gantinya tak terhingga. Temen kemarin zaman ikut jamaah saya tiap hari tiap malam saya doakan, ini tanggung jawab saya. Jadi saya punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab batin dari Allah. Waktu sekedar menyampaikan atau saya di sini nggak ada keuntungan, untung apa saya dan saya nggak rugi, itu aja. Oke. Lanjut. Setelah jenengan mengimani Isra Mi'raj dan mengamalkan olahraga Rasulullah yaitu sholat, dijamin sama Allah, yaitu diberikan hidup yang hayatan thayyibah. Tapi saya punya tiga tiga cara, tiga amalan. Niki, kepengen jenengan kepengen dagang lang tabur, sukses dunia akhirat, bisnis yang tak pernah merugi, dagang yang tak pernah rugi, untung, untung dan untung, jenengan ada tiga syaratnya. Pertama, sering-seringlah membaca Al-Quran atau ngaji yang tadi. Lalu, ini pertama. Kalau jenengan kepingin hidup hayatan thayyibah, satu yang pertama, sering-seringlah membaca Al-Quran tiap hari. Kalau nggak bisa itu makro, ya 5 ayat. Atau tidak, kulhu, kulhu, kulhu. Tentu baca Al-Quran tiap hari. Yang kedua, jaga sholat lima waktu berjamaah. Jaga sholat. Apa percibu anda? Yang ketiga, nek saman wis maca Quran, wis sholat wis temenan, saman akan gampang sodako. Sedekah gampang.
gak ada duit, yo ilmu, gak ada ilmu, tenaga, gak ada pikiran, gak ada kafe, dungo, gak ada kafe, senyum ngirot gak apa-apa. Senyum. Putih dalile, di surat Fatir, ayat 29. Surat 35, ayat 29. Kiri, agak bawah. Ayat 29. Fatir. Surat 35, ayat 29. Kiri, agak bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Subhanallah. Tijaratan lam tabu. Nek sampean wis iso Joko telu iki, walu sampean gak iso ngaji, sampean mendatangi pengajian. Termasuk iki istiqomah. Terus sampean wis salat Joko sampean, sampean terus sedekah. Sampean di bisnis lang tabur gak pernah rugi. Untung janji Allah bukan janji politik. Sekarang dele, besok tempe, besok lagi napa? Tempe bosok, besok lagi sambal tumpah. Niku nek jare wong Kediri atau wong Ponorogo Madiun. Sambal tumpang, tempe ya, dele tempe sambal tempe bosok sambal tumpang. Nek wanda, janji Allah, latu fikul niat, enggak pernah ingkar janji Allah, pasti. Iki hal toiba, orang sing enak, wong enggak soge tapi sambal lho. Tiang niku nek kepengin dicintai Allah, ibadah sing jenenge Allah, ya Pak Dedi. Citok to, Pak. Sedekah. Allah seneng, sampean yo seneng. Sing sodako juga seneng. Halo. Ibadah sing paling dicintai Allah itu sodako. Allah seneng. Sing sampean kaya seneng, sampean juga seneng. Niki oleh ngaji nggih. Lah, barometer sama salat bener. Ini gampang, ukuran salat bener. Nek salate mung bener, gak kajine, gak ustate, gak ulama, gak kyaine, gak tukang buai. Nek sembayange bener, tumaknina, bacane bener. Ya, ikhlas, khusyuk itu akan timbul dermawani, timbul sabare, timbul pemaafe, mboten sombong, tawaduk. Nek ngomong memang dalam keadaan ngaji nggih. Keras gak apa-apa masuk ngomong. Gak masuk nggih, Pak. Ada lagi. Sampun ngakulon anu tempat sampun ngomong maca. Gak tahu kan bukan dalil. Baru 10 tahun dapat tak didokno cara mana nggih. Tapi kudu tak didokno do ae. Nggih, dulu nggih, Pak Rono. Tulisannya dinyak orang ya. Nih, ini dinyak uang tulisan ini. Baru 10 tahun berhasil. Ya Allah. Nih, jadi sampean buat tenang lagi pengalaman. Sama cita ini, untuk dia, untuk masjid, untuk kampung, untuk langgar, untuk usaha macam-macam. Gak kaya ini, gak ustate, gak ulama ini. Nek sembahin bener, timbul dermawani. Kulo nggak ada tesis, walaupun saya nggak pernah kuliah atau pondok. Saya tidak butuh skripsi, saya tidak butuh disertasi, tapi saya sudah membuktikan mempunyai ilmiah. Napa nih bahasa perbahasan? Pani punya apa? Punya tesis. Kulo mati nggak sekolah, profesor pak cerita. Ini direkam begini. Saya nggak pernah dengan Albert Einstein. Saya memang nggak pernah kuliah. Saya gak pernah membuat skripsi, disertasi, atau tesis. Tapi saya menemukan ada tiga. Satu, memberi itu lebih nikmat daripada menerima. Halo? Memberi itu lebih nikmat daripada menerima. Oke. Yang kedua. Kok lalu? Jadi tadi yang kedua.
teori relativitas. Saya perbaharui Albert Einstein-nya. Seketika filosofi, tapi saya pernah menemukan. Nah ini, ya alhamdulillah. Ketiga, ini. Ini termasuk tesis saya. Ini berdasarkan dalil. Jadi buka surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haq. Zalika kunta minhu tahid. Qaf. Kata apa penting? Surat Qaf ayat 19. Jadi saya punya tesis 3. Memberi lebih nikmat. Itu dengan sekarat, ada dalilnya. Dan memperbarui tesis ilmunya artinya sendiri Al-Quran. Relativitas tadi, saya perbarui. Monggo jadikan Pak Mutin Qaf ayat 19. Surat Qaf. Dan demikianlah. Salah, Qaf. Surat 50 ayat 19. Sebelah kanan tengah. Ada dua ayat ini, ada surat-surat yang mirip Qaf sama Aqaf. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Okay. Waja'at sakaratul maut bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut bil haq. Bahasa Quran sakaratul maut. Jadi kok berganti sekarat. Ini kita sih saya. Dulu saya menulis tulisan ini pada ini. Dinya ya. Wah, bahaya. Toh saya dikit tulisan ini ya. Ini tesis saya. Penemuan ngambutan. Saya bahas sombong, tidak pernah dibahas kan. Mau kiyaya. Ngomong kasar jadi. Kasar Pak Ano. Ini dalil nih. Halo. Kalau dulu besok ketemu Gus Lutfi, Romo, Yai. Saya akan buka buku masalah ini. Saya jelaskan. Ini bukan ngarang atau anu nih. Ada dalilnya. Nih. Lanjut yang terakhir, paling akhir alhamdulillah. Jadi jenengan siapapun orangnya, gak kiai ini, gak pondoke, gak kiai ini, gak ulama, gak ustate, nek sembahyang bener itu akan timbul dermawane, timbul konaannya, timbul sabarnya, timbul pemaafannya. Maaf, pemaaf, gak sombong, rendah hati, gak dengki, gak dendam. Nyepuro masih tak dirasain tonggo konco cari maki dinyek dina dinamaikan tetap nyepuro. Saya itu nih putih dari ini surat Al-Ankabut ayat ke 45 surat ke 29 ayat 45 sebelah kanan bawah terjemuk cap jaringan surat 29 Al-Ankabut ayat 29 ayat 45 surat 29 Al-Ankabut ayat 45 bagian kanan bawah. Oke, bagian kanan bawah. 29 Al-Ankabut. Mau ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un shadaqallahul azim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Ini tadi. Okay. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nek tiyaniku sholat berjamaah rutin tapi jahat sholati dusta. Nek wong iki sembahyang tapi sik medit termasuk sholati dusta. Nek wong sembahyang tapi sik jahat dendam iri hati dengki ngutuyul riba rentenir utang duit itu juga dusta.
Nek sembahyang tapi jajan tonggoi karo koncoi, iri dengki juga dusta. Nih, tak usah aneh, kita rujukannya Quran, bukan dari sono, dalilnya enggak. Mulanya kalau ngomong wani, karena ada dalilnya. Saya bukan menjustin alimnya orang lain. Tidak ini siapapun orang, ustate dia ini. Nek jahat karo ustaz baru ustate, bojo. Nek bisa merokok dong, nek dungu aja diamini, tidak boleh. Bukan provokator ini. Pembelajaran. Sembayang ini dati imam, kok nang masjid. Nek dati imam, nang di. Padahal ini ustaz hasanah, contoh. Nek ustate ini orang mau jamaah, rusak pak. Oke? Halo? Gak ngamuk ini. Temenan ini. Malah siapapun orangnya. Nek sembayang ini temenan. Sak jiwaraga nih, bukan lo gedok sih tidak duduk di lu baru sampai gosong, tapi jahat karo tonggo, karo konco, karo dulur, rakyat marisan bojok sholati, nggak efek. Halo? Oke, ngerti mamon? Saya sangat kelas sampai akan ngerti si kata, ada pertanyaan? Atau kalau jelas? Monggo? Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Monggo? Kesempatan? Bapak? Pun? Siapun? Ikhlas? Mas Andi? Yes. Alhamdulillah. Entar? Ada. Enggak apa-apa. Buka, Pak. Tapi, Mas. Siap, Pak. Ya. Itu raganya aja atau rohnya yang lain? Alhamdulillah. Kita jawab dan Al-Quran. Banyak ulama dua pendapat berbeda. Ada yang mengatakan rohnya saja karena seperti cepatnya. Ini kan seperti mimpi. Terus ada yang mengatakan ulama dengan jiwa raganya. Tapi saya mengamalkan ulama yang ahli sunnah wal jamaah dengan jiwa dan raganya. Bunyi dari di surat An-Najm kita buka ayat 6-18. An-Najm. Alhamdulillah mas. Ini biasa yakin dengan Al-Quran. Dan saya alhamdulillah senang dengan gini. Termasuk mengatas umum saya, hafal saya apakah hafal atau cuma amburadul, nggih Pak, ada cuma kayak kayaan tok, hafalan atau nggih. Okay. An-Najm surat 53. Ya. Surat 53 ayat 6 sampai 18. Mas punya anu? Anu? Biar cepat dibaca anu awal Pak Mudin. Artinya yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Lanjut terus sampai 12. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Subhanallah. Nggih. Jadi Rasulullah itu dilihatkan dengan mata hatinya, dengan roh dan jiwanya. Kita buka lagi Al-Isra biar sampai yakin. Surat 17 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi